kali ini kita kedatangan pasien, guys. Kupingnya ini infeksi. Ini akibat tindikan banyak sekali kotorannya, guys. Banyak kali kotorannya itu menyangkut tuh yang di atas tinggal itu. Ada satu lagi kita tokel, guys. Banyak kali seperti terlalu cicat, guys. Lucu kali. Nah, ini kita becet, guys. Agak takut di sini, guys. Kita tarik-tarik. Nah, ini tarik juga, guys. Ini, guys. Ini besinya, guys. Mungkin sudah 1000 tahun, guys, besinya ini, guys. Kalau nggak sembahyang, apa gunanya? Ya, seperti itulah, guys. Pokoknya, nih, kita tarik lagi, guys. Lambat-lambat, ini sudah infeksi, guys. Ini sudah tetanus ini. Nggak terpolong lagi, ini, kalau nggak dokter. Yang ganteng, dermawan, dan rupawan, guys. Nggak bisa, ini mengobatinya, ini. Tuh, kita tarik lagi, guys. Nah, kita lanjut lagi, guys. Suka pengobatan selanjutnya, treatmentnya. Ini dibutuhkan pemencetan yang ekstra hati-hati, guys. Ini dokter ini belajar di Kongo, guys. Kita belajar ini waktu kita melangkap cacing, guys. Nah, jadi cacing itu kita pencet lambat-lambat. Nah, ini kita terapkan ke Mbak Ryan kita ini, guys. Nih, kan? Yang di atasnya juga, guys. Nah, kalau yang di atas ini perlu teknik namanya teknik kombu, guys. Ini, Pak Dokter belajarnya dari negara Afrika, Afrika Selatan itu, guys. Karena di sana banyak cacing yang gembu-gembu, guys. Nah, gimana, Mbak? Udah kedengeran? Udah, guys, kita lap dulu ya. Bukan, udah tingtong, guys. Tinggal dikit lagi, guys. Ini yang ada super extra, guys. Ini banyak, guys. Pasti cacingnya monster. Banyak kali, guys. Ini seperti minyak, guys. Seperti minyak jahitung, guys. Tuh, kita pencet-pencet. Kayak keju aja, guys. Keju pasta. Tuh, dapur semua, guys. Before, after.